sebagai hal yang makhluk yang Syeda Ralun, sekitar 422 santri berprestasi penghafal Al-Quran yang sudah mendaftar sebagai calon penerima beasiswa dari Pemkab Biren mengikuti seleksi di kantor pendidikan Dayah Kabupaten Biren pada Selasa 4 Oktober 2022. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Biren, Jufli Wan, kepada serambinews.com mengatakan seleksi dimulai pada tanggal 4 hingga 6 Oktober. Jufli Wan menyebut ada 7 kategori yang diseleksi, yaitu hafalan juz amma, 1 juz alif lam mim, hafalan 3 juz hingga 30 juz dengan jumlah pengikut seluruhnya 422 orang. Sedangkan kuota penerima beasiswanya sebanyak 404 orang. Beasiswa Pemkab Biren ini bertujuan untuk peningkatan kualitas santri dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus Aceh atau DOKA untuk Hafiz Kabupaten Biren sebesar 422 juta lebih. Alhamdulillah pada hari ini kita lakukan seleksi dalam penerima beasiswa santri hafalan Al-Quran sebanyak 422 orang di Kabupaten Biren. Mereka semuanya berasal dari daerah yang terdaftar di dalam Kabupaten Biren. Mudah-mudahan mereka dapat meningkatkan mutu pendidikannya, dapat meningkatkan ilmunya tentang hafalan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Biren, Usmani Idris, Serambi On TV.